Ya, oke okay guys, kembali lagi bersama saya di Mars Dalam guys. Ya, jangan lupa di like, share, subscribe guys. Ini gue dari bonus kali ya. Ya. Gue sambil mau cari order dari tadi gak dapat dapat gue nongkrong di rumah nih. Biasanya dapat gacor tuh. Gak pernah dapat ya udah deh gue mau keliling aja lah keliling dulu sambil cari orderan ya. Ya jadi suasana mungkin sekarang kayak gini guys. Gue udah berapa tahun di Jakarta ya. Gue baru pulang kemarin sih 5 hari yang lalu ya dari Jakarta ya. Keliling ya. Kalian ngapalin jalan udah mulai lupa jalan-jalannya guys. Ya jadi di belakang ini ada mbaknya, 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 mbaknya ya. Ini udah mulai masuk ke jalan besar, jalan utama ya di Magelang Jogja ya. Udah mulai masuk di jalan utama ya. Ya ini guys ini gue muter ke ini ya ke mana jangan tapi kesan ya sebenarnya tapi kesan ya patokannya ya cukup besi ya. Terus sayangan jadi nanti sempat bapak ya muter aja sambil cari sambil review jalan lah ya. Nah itu abang udah abang wajar jalan antara belajar tambahkan nih. Bukan tambahan yang konalan ya jajal jalan kerja konalan bakalan di sini perempatan ini jadi gue tadi dapat satu sih ya dapat satu tadi pagi sekarang belum dapat lagi ini dapat satu customernya tuh bilang mas kok lama banget ya dapat tapi udah jauh-jauh ya ya mungkin karena gak ada driver pak jadi mungkin kali ya ya soalnya kan kadang driver itu di kota ya nah tadi gue dari rumah jadi ini udah mulai kota ini bedanya sih dia nongkrong di sekitar rumah sakit Munduran ya rumah sakit Munduran ke atas ataupun ini ya kalau yang ke bawah itu pemuda pemuda yang ke bawah ke Pecul ke selatan lah pemuda ke selatan pada nongkrong itu makanya buat yang darah jarang dapat ya emang gak ada yang wis meter dengan di luar seko wis mantep bayaran biro wih 51 ya Magelang rame ora ora ya podo wae ya iki dari Artos ngirim ke keluar kalau nggak salah perbatasan perbatasan ya antara Magelang Salam ya
alam itu udah beda itu, beda kecamatan, kota, beda kecamatan, bukan beda kabupaten. Kecamatan dan kecamatan di bulan ya, kecamatan bukan di bulan emang alam. Ini buat ngajak muter ya, biar biar tahu semua lah. Nanti gue turun lewat ke rumah sakit. Turun lewat ke rumah sakit atau di rumah sakit ya, ini daerah PP, sekitaran PP. PP ini kuburannya, kuburan PP ya, para romo, kuburan para romo. Terus sampingnya ini ada SMA Pangudi Luhur Pandit. Ini biasanya anak-anak rantau ya, ada sekolah di sini itu banyak kan anak-anak rantau ya, dari Papua, dari NTT, ya, NTB, pada kesini semua ya. SMA ya, ini SMA Pandit. Dan ini adalah lapangan pasturan. Gersang ya, kayaknya emang musimnya lagi panas. Seharusnya aja harus ada penyiraman juga ya. Ini Canisius guys ya, lagi ada jarang, lagi ada jarang. Canisius, sampai Canisius menghilang. Dan turun lagi kita ini ke rumah sakit ya, rumah sakit Muntilan ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen tahu rumah sakit Muntilan nih, gue pengen masuk aja ya, masuk aja. Ya seperti ini. Ya ini rumah sakit Muntilan lagi guys. Ya. Udah mulai ada perbaikan ya. Oke. Ya. Oke. Udah mulai ada perbaikan. Bagus ya, udah parkiran juga untuk tadi untuk ada parkiran ambulan, ada juga lobby drop off buat ambulan ya, IGD-nya ya. Jadi itu lebar banget, luas banget. Gak terlalu harus masuk-masuk itu enggak. Tadi hampir aja speedpacknya aja hampir nabrak tang sate. Lagi ke jalan tarik ah masih. Oke, habis ini nanti gue muter ke bawah. Ya ini tape ketan, pertigaan tape ketan. Udah mau ke kanan aja, masuk ke kota. Muter-muter aja, sambil muter. Ya beginilah guys, suasana tape ketan yang sempat viral waktu itu, bentrok antara 27. Biasa lah politik, 27 politik ya, membahas soal politik ya. Jadi jalan ini, panjang jalan ini ya. Aduh, ini kok malah, oh malah malah bengkok itu loh, ini malah apa ya, malah bengkok ya. Ini tepuk besi, tepuk besi ya, sekarang gak dunia tepuk besi ya. Ini soalnya lampu merah kan, dan ini bahaya soalnya ini bahaya, ini banyak yang terbuka, apalagi ada mobil-mobil parkir ya, pinggir jalan ini masih belum ada di hub, di hub memang hub-hub, memang hub-hub hotel, hub city hub
area kan banyak sekali truk-truk pada lewat antara dia bawa pasir sama batu. Ini. Ya, ini. Ini udah mulai kelihatan itu ada benjolan atas satu itu bahaya itu. Itu langsung jatuh itu. Ada ke sini ke turun muter ya. Turun muter kan bahaya ini parkir soalnya banyak mobil-mobil yang parkir jadi berbahaya ya. Dan gue pengen ke terminal aja deh dulu, coba ke terminal dulu ya, kita melihat suasana terminal yang legend ya, yang legend ini pasarnya ini guys, pasar Mundulan ini. Nah kita masuk ke ini terminalnya ya, jadi kita pengen lihat suasana terminal seperti apa ya. Ya muter-muter aja sih. Ini dulu sempat ramai loh ini, yang konter itu jualan HP. Nah, ya ini. Masih kosong guys, sekarang masih jam 3. Ini ramai biasanya sore ya, jam 4 jam 5 ya. Jam 4 jam 5 ini udah pada standby ya. Bus-busnya. Jadi bisnisnya itu udah ada standby. Siang soalnya jadi belum ada datang. Kedatangan seperti angkot pun udah mulai nggak kelihatan ya. Angkot udah jarang kelihatan. Kan? Angkot itu biasanya pasti ya. Wah, gitu tiap masih ada angkotnya, ada di masih ada angkot. Angkot sekolah ataupun pulang. Kita lihat ke Bambu Runcing ya, jalan Bambu Runcing. Ini jalan pemuda ya. Ya banyak ibu-ibu sama anak-anak lah. Ini muter aja. Bosan ya, gue kalau ngomong gitu-gitu aja ya. Ya gue bosannya. Gak pandai ngomong jadi ngomongnya gak saya macamnya. Bapang ya, bergerak ke kiri, bergerak ke kiri ke arah
kan orderan gak dapet-dapet. Heran sumpah. Sampai terjerun-jerun saya. Sebenarnya mic-nya sebenarnya tahu. Kalian gue juga ngetes mic ya, ini bentuknya kayak gini guys mic-nya guys. Ini homemade sendiri guys. Kalau lurus mau lurus aja ke Gunung Pring, yang Gunung Pring ada tempat makam ya, tempat makam apa namanya, sejarah ya, mungkin pengen lihat ya tempatnya yang berziarah di makam Pring muncullah. Oke siap kita nanti muter sana sebentar, itu balik lagi gue lupa namanya. Oh makam apa ya, rambutnya keluar anjir. Nah harusnya mungkinnya di sini, ini mungkinnya keluar nih ya, ini kekuatan Gunung Pring. Oke siap, macet sih ya karena jalan kecil ya. Jalan kecil jadi macet. Tapi ramai ya jalannya, ya ini lapangan Gunung Pring ya, ditutup ya jalannya ya biar pada nggak nonton ya, kalau ada yang main gitu nonton terus jadi macet. Oke kita menuju kawasan makom yang buat ziarah. Nah ini kan lapangan minum, kenapa sih ini nggak ditutup biar warga pada melihat, kalau yang di pinggir jalan itu kan bikin macet ya. Oke jadi dari perempatan Gunung Pring itu tadi kita belok kanan, ini adalah area parkir, sini ada juga apa namanya ini ya, kalau mau beli buat oleh-oleh ya. Nah ini jadi pintu masuk buat ke makam buat ziarah ini guys, gak saya punya ini guys, ini pintu masuknya di sini guys. Jadi Kiai Raden Santri, grup Kiai Raden Santri ya, jadi kayak gitu sekarang tempatnya ya. Tapi kalau lagi rame lagi pada ziarah gitu itu macet guys, itu guys. Dan ini kalau kita lurus lagi, kayaknya nanti kita ke Candi Ngawen. Oke, cobalah kita putar aja Candi Ngawen. Masih nge-record nggak nih? Nggak tahu udah berapa menit recordnya.
Candi Nyawen. Sambil nyari orderan gak dapet. Oh, apalah. Aduh, mana mana sih ya? Gue lupa deh. Bener gue lupa jalannya Candi Nyawen. Ini bener gak sih? Jadi dari tadi tempat jarak tadi turun jadi gandeng dan selamat datang di Desa Wisata Ngawen. Desa Wisata Ngawen itu wisata itu kan candi ya, yang bilang maksud wisatanya itu candi. Oke, slow slow John, kalau udah ngebut-ngebut John, udah mati John, belum mati bocil John, belum punya SIM John. Nanti kalau bikin SIM kau bingung lah gitu. Lurus aja ya, belok kiri. Gue nggak tahu tembusnya, gue lupa tembusnya mana. Udah kiri aja deh. Dusun Ngawen. Dusun Ngawen. Kok Dusun Ngawen? Oh, ini dekat. Belok kiri kali ya. Belok kiri. Lupa soalnya guys. Gereja Katolik Immanuel. Ah, ini pertigaan Candi Ngawen yang gue inget. Nah, ini nih. Jadi ini Candi Ngawennya guys. Cuman gue kepo aja sih ya. Jadi seperti ini guys, Candi Ngawen. Masuk nggak ya? Boleh nggak ya mas? Dilarang merusak, mencuri, memindahkan ya. Jadi pintas aja ya guys ya. Gue mau nyopot-nyopot males soalnya. Jadi nah ini Candi Ngawen. Ingin lihat pintas aja. Ada.